Hey Sob, sekarang saya lagi ada di daerah Kemayoran, mau mencari yang namanya Menara ATC. Menara ATC itu dia dibangun tahun 1938. Baiklah, kita ke reviewnya aja. Kita cari dan telusuri ke dalam. Ini adalah menara ATC yang dibangun pada tahun 1938 dan merupakan menara pertama dan bandara pertama di Indonesia. Yuk, kita dekat langsung.
Jadi ini ya, sobat ya, menara ATC. Menara yang pernah ada di dalam cerita Tarpon Tintin. Hai sob, untuk lihat dalamnya bagaimana, keadaan kayak apa, yang kurang lebih sudah puluhan tahun, yuk kita langsung ke reviewnya. Ini tangga atasnya ke atas sudah nggak ada. Ini udah dibotongin sama maling-maling, jadi mudah-mudahan bisa ke atas mana? Ini dia. Halo teman-teman, ya ini saya berada di depan Menara ATC yang mana merupakan salah satu cagar budaya yang Menara ATC ini dibangun pada tahun kurang lebih 1938 sebelum merdeka. Jadi beginilah keadaannya. Ini kondisi Menara ATC yang pernah ada dalam cerita komik Tintin. Dan ini sekelilingnya. Oke teman-teman, ini menaranya udah ketemu dan udah tadi udah dalamnya udah kayak apa, udah selesai reviewnya. Sekarang saya mau lanjut ke Bandara Kemayoran yang merupakan bandara pertama di Indonesia dan merupakan cagar budaya Indonesia juga. Dan yang konon Bandara Kemayoran itu yang pernah dikuasai oleh Belanda dan akhirnya dikuasai Jepang dan akhirnya kembali ke pangkuan RI. Thank you.
Ini teman-teman adalah Bendera Kemayoran, bendera pertama di Indonesia yang merupakan salah satu cagar budaya Indonesia. Nah, dan kebetulan saya belum dapat izinnya untuk review ke dalam. Insya Allah untuk video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah.